Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Ayus Pagi. Sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten dibobol maling. 60 karung dengan total 3 ton beras berhasil digasak kawanan pencuri. Memanfaatkan situasi di tengah tingginya harga beras di pasaran, sekawanan pencuri nekat membobol sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tumpukan 60 karung beras dengan berat total 3 ton ludes diangkut para pencuri. Selain menggondol beras, para pelaku juga mencuri setengah karung bawang putih serta minyak goreng curah. Jika ditotal, kerugian pemilik toko mencapai 45 juta rupiah. Dan pas sampai TKP, benar saya lihat bahwa toko ini udah kebuka, ya kan? Pintunya pas saya survei ke dalam, beras sudah habis, sudah nggak ada. Berapa banyak beras? Ya kurang lebih sekitar 60 karung, sekitar 3 ton. Beras yang mana, Pak? Beras yang premium. 50 kilo? Ya 50 kilo tadi ya. Pencurian ini kini dilaporkan ke Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan.